telah tularnya video yang agak panas mengenai pelakon Fathia Latif dan juga rakannya. Dan pada hari ini, Melody mendapatkan Fathia Latif dan Fathia perlu menjelaskan tentang isu dirinya terbabit dalam video itu. Bukan Fathia lah. Ada tak benda yang ataupun perkara Fathia nak jelaskan kepada penonton di luar sana tentang tularnya atau viralnya video Fathia dan juga rakan Fathia? Video apa? Sila perjelaskan sikit. Wah, video yang dua orang tu menari-nari, angkat-angkat baju tu, adakah itu Fathia ataupun tidak? Ya, itu saya. Adakah masa tu Fathia macam sedar benda tu berlaku ataupun Fathia tak sedar pun kalau Fathia tengah record apa live Bigo tu? Actually, I trust my friends. Sebenarnya banyak lagi video-video yang mengganas daripada video tu, tapi you know, among girlfriends, inilah dugaan bagi Fathia kerana video tu tersebar. I don't know what to say and I'm shy, but I have to just go on. Pada awalnya, kawan Fathia itu tidak mengaku individu itu adalah Fathia. Tapi Fathia dengan beraninya mengaku yang, ya, itu adalah saya. Dari macam mana Fathia boleh dapat kekuatan untuk mengaku itu adalah diri Fathia sendiri? Sedangkan netizen-netizen tetap mengecam Fathia pada waktu itu. Banyak sangat fitnah dekat zaman sekarang ni. Dan kadang-kadang ramai juga tak tahu, wallahualam, yang tak mengaku dengan kesalahan. Actually, Fathia tak nak hidup dalam penipuan. Memang, siapa tak malu? Fathia seorang wanita yang menutup aurat. Tapi bila video tu bukan sengaja nak sebarkan, tak tahu siapa yang save video tu. Terminta dekat luar sana aware, even though like, you know, your best friends, you make sure that if you want to have a private party with your girlfriends, make sure there's tak ada kamera, tak ada apa. Fathia harapkan Tuhan maafkan Fathia. Fathia minta maaf kerana mungkin perbuatan Fathia tu agak mengganggu adat Melayu kita. Fathia sendiri malu, but I'm trying to keep myself strong. I cannot like duduk dekat dalam bilik menangis bawah katil setahun. Fathia tak boleh nak pretend that I'm always nice. Takkanlah Fathia nak pretend selalu Fathia innocent. Agak menyedihkan peminat-peminat Fathia kat luar sana yang mungkin merasakan Fathia ni innocent sangat. But actually I'm not. I'm just a normal human being. I have my bad side, I have my good side. Kita depan orang kadang-kadang kita nak macam nak nampak ayu tu pun saya susah, sebab saya ni pun tak adalah ayu mana pun sebenarnya. Apabila Fathia mengalihkan air mata membuat live video itu, I'm still learning about Islam, I'm still learning about God, and I'm being honest to you guys, please don't fitnah me. Masa tu Fathia rasa betul-betul tertekan ke macam mana? Of course, siapa tak tertekan bila video tu terkeluar menampakkan benda-benda yang tak sepatutnya? Siapa tak sedih? Siapa yang tak malu? Mungkin ada satu pengajaran untuk saya lebih berhati-hati selepas ini. Yang merisaukan Fathia adalah keluarga Fathia. Mak bapak siapa-siapa pun kalau tengok kejadian macam ni, mesti dia akan sedih. Jadi Fathia rasa Fathia kesian dekat parents Fathia. Dia orang tengok video yang selalunya kita, emang-emang kita je kan, kawan-kawan je tahu. Tiba-tiba mak bapak pula tahu. Tapi alhamdulillah, after Fathia dah explain kat dia orang, dia orang faham. Tapi saya nak bagi tahu yang sebenarnya Tasha sebenarnya tak bersalah dalam cerita ni. Dia sebenarnya seorang budak kecil. Dia pun tak tahu. Dia pun ada juga tolak-tolak saya. Saya pun tak perasa masa tu. Saya pun tengah seronok masa tu. Fathia rasa pihak produksi Tasha, Fathia ada dengar juga. Dia dah pernah shoot, dia tak dibayar just because of the video. I don't think it's fair for her. Ini produksi yang sama menyingkirkan nama Fathia tu ke? Tak. Itu yang lain. Production yang keluarkan Fathia, itu bukan rezeki Fathia. Fathia terima dan Fathia reda. Dan harap kelemahan saya ini menjadi teladan kepada anda semua. Saya minta maaf sekali lagi.